penting sekali kehadiran Presiden Jokowi, terutama karena secara personal Presiden Jokowi sejak ketika beliau masih menjadi wali kota Solo sudah kenal secara personal dengan keluarga Wiji Tukul. Nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang kedekatan Presiden Joko Widodo dengan keluarga Wiji Tukul. Kami juga akan mengundang beberapa pihak yang juga selama ini banyak membantu tentang dalam kampanye penyelesaian kasus ini terkait Wiji Tukul, orang hilang, yaitu Iwan Fals dan Slank. Jadi kami juga mengharapkan mereka bisa hadir nonton film ini. Karena teman-teman tahu Iwan Fals pernah membuat lagu dari puisi Wiji Tukul yang judulnya Wani, yang judulnya Pulanglah Pak. Dan pada kesempatan ini saya juga berharap bahwa Pak Jokowi bersedia untuk menonton film ini. Karena saya masih ingat bahwa Pak Jokowi juga salah satu pengagum karya bangsa. Karena memang selama beliau waktu itu masih menjadi wali kota, beberapa peringatan jatuhnya Orde Baru dan juga peringatan beberapa kali pembacaan puisi itu bahkan sempat difasilitasi di Loji Gandrung. Jadi ada pembacaan puisi tersebut. Kemudian juga pada saat beliau menjadi gubernur Jakarta, dia juga menyempatkan diri mengundang keluarga, bahkan dia menyampaikan dia sangat suka pada puisi peringatan. Nah, saya akan bacakan puisi peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan.